Oke guys, game kedua. Sikat. Game kedua nih cuy, Arlott Jungler. Gue suka lihat Mika Gita yang dream saja sih, guys. Gacor banget permainannya, cok. Kalau enggak Gita ya. Busnya masuk banget ya. Fluffy-nya ambil 2 wave, bro. Maksudnya? Oh, gitu metanya. Dia clear mid. Strategi apa lagi ya, clear mid bareng. Tapi dia ke atasnya bareng. Enggak, ini dia apa? Strategi. Iya, strategi. Oh, sekarang bisa gini. Pasti udah pilih-pilih juga kan? Jujur, Indo. Aku. Biar sama. Ngerti, biar sama. Ntar level 4 pembagiannya juga. Pasti udah pilih-pilih juga kan? Aku, ayo. Ayo, Indo. Aku, ayo. Biasanya pokoknya dipilih-pilih. Aduh, muter anjing. Lu muter gak ya, Go? Enggak. Aman. Gua abis ini coba buat tidur lah. Kurang tidur gua. Soalnya kita udah seringan ngegoreng-goreng sama SP, jadi kurang mantau analis lebih lanjut, guys. Oh, kena ini lah. Sabar enggak sih itu buat skill 1-2-nya kayak gitu, guys ya? Bisa di bet dikit ya. Menit berapa lu, bro? 150. 151, 152. Gue lebih unggul sih, kali 2 coba. Gue 56, 57. 57, 58. Kali 2 gue. Oh, kali 2 ya. 04. Sama Udin, gue pas saya ketemu meta, mantap. Soalnya yang lain chatnya katanya juga dari Filipina. Gue kan denger viewer aja, bro. Jarang nonton Filipina turnamen. Lancelot tank. Yoi. Lancelot tank emang bisa? Ada yang main lanjeteng. Nah, itu dulu lead gue itu. Ini ya. Dari tadi turtle-nya ini terus, guys ya. Kayak dilepasin terus, guys, turtle-nya. Masalahnya gini, guys. CC di kanan nih siapa aja? Parsia, Kadita. CC-nya gak terlalu banyak gitu loh. Tapi ada Psycho sih. Buka dulunya, oh, pakai sprint. Dia buka sprint. Buka sprint buat menangin landing ya. Karena pas banget tuh, guys. Timingnya pas ada turtle nanti dia bisa buka sprint lagi tuh. Daripada enggak dipakai kan? Daripada enggak dipakai, tekan aja. Ini enggak aktif gitu ya ininya, guys ya, Arlott ya. Gue juga baru lihat Echo Arlott Jungler. Ini pertama kalinya muncul di MPL. Di ranked lu gak pernah lihat? Yes. Di ranked gak pernah lihat XP. XP lane pakai Petrify. Dari tadi juga di XP. Pakai apa? Humble? A spell? Petri? Wah, bro. Wah, Flicker. Flicker? Flicker gak? Mati gak tuh? Mati. Lihat. Di cancel skill 2 ya, mati nih. Kayak Arlott-nya bisa mati nih, Gus. Lihat, Gus. Arlott-nya bisa mati nih. Tapi cooldown-nya udah cooldown lagi sih. Harus. Apa sih gunanya Arlott jungler? Enggak, itu tadi skill 2-nya ke cancel. Skill 2-nya Arlott. Kalau ke cancel, ini, Gus. Cooldown-nya lama, bro. Oh, berbeda. Apakah ente guys? Kalah kayak EVOS ya, guys, 2-0, guys. Telor. Makan telor. Sekarang kucing suka telor, guys. Landing pass. Tas. Ulti langsung masukin sini, guys, harusnya. Aduh, kok. Waduh. Wih, maju lagi Lovinya. Keren, deh, Lovinya, guys, ya. Muter. Gocek. Muter, guys, tadi. Barusan. Ini headset mereka ini kayak headset helikopter ya, guys, ya? Ya kan? Kayak pilot, ya? Iya. Wah, mati. Gak ngetetes. Purify ya, guys ya.
Susah sih ini guys, kayaknya mau mau ngebersihin pakai skin dragon ini guys ya. Berat cok skin ini. Cuma berat gitu guys geraknya. Diambil bawahnya bro. Oh lu liat, mati Harit. Harit, lihat Harit. Mati. Waduh. Mati apa ya? Masuk. Gua kira gua dewa ya. Enggak. Buset. Kamu kisi, gacor banget ya, woi. Buset. Wah, skill. Ini buruk sekali ya, pribadi. Skill di atas, miss-miss semua ya, guys ya. Waduh, busuk ini emosi, bawa busuk, guys. Skillnya miss-miss semua, Gus. Lu tau gak, itu life steal skill 2 nya Arlord tebel loh. Jadi ini buildnya apa ya? Lihat dulu dong. Counter strike. Tank-tank juga. Efek skill fakta ini coy. Mana item, coba lihat item. Iya item, ya item dong. Mana item. Dapat lagi turtle-nya, cu. Kalah ini guys. Item. Goodbye, Evo. Masih ya sih guys, 2-0 guys. Tapi kalau udah sih aman ya. Lah gua kira yang kecil itu bab biru cor, PK dal itu guys. Woi kamera pusing woi. Bapak produser, kepala harus miring. Bapak produser tolonglah. Nah. Konsil. Tapi Kadita ini untuk Kadita ini untuk nangkep hati. Skill 2. Nah, ini dia. Nah. Itu dia. Nah, sup. Aura itu berubah gini ya, guys ya. Lama itu, udah banyak time lama banget sih itu, guys, sebenarnya. Cuman kayaknya Parsianya enggak kaya deh ini, Gus. Enggak goldnya enggak. Kalau dia juga masih farming kok. Masih mau cari kayak golden deh. Waduh ya, kosongnya sudah marah-marah, ini live chat gue ngeri banget. Udah kena seseran ya, bos. Berhasil kabur dari jeratan orang-orang. Bennett ya guys ya, Bennett dari kemarin sih, emang dari dulu guys ya, semenjak Bennett nih awal-awal keluarnya ngeri banget cuy. Kalah ini kayaknya guys. Busuk banget coy, Evos nih. Gak ada pick off-nya lagi hero. Jeda bahasa mental. Oh, ya? Ada sih Kadita. MPL setting enggak ada setting, enggak bisa dulu MPL serius. Tapi kalau gagal, itu bakal jadi penomor mata 2 Dreams, bisa aja ditumbangkan juga. Karena lagi-lagi ini Kabuki yang belum tumbang sama sekali dan Fluffy. Kabuki aja enggak ada mati, guys. Dari pemain yang berada di area back Kadita itu, gue meta itu. Wah oh, ngelor dong. Duitnya sih bedanya 4.000 sih guys. Bisa fake kayaknya coy. Lavinya connect abis dari bawah. Arlotnya. Aduh co. Sebenernya enak Gus itu buying time nya lumayan. Ini karena dia susah keharitnya gak sih? Iya susah keharit. Enak banget tips si Arlotnya. Kalau misalnya ada skill 2 kan imun, bro. Oh ini imun ya skill 2 nya Waduh. Gak lucu guys, kalau 2-0 gak ada lucu-lucu ya guys, Evos guys. Bisa kena mental cok, bocil-bocilnya. Waduh, gawat. Anak-anak Evos ya, bisa. Gawat. Tutup guys, item guys, lihat guys. Catat guys, item Arlord dari tas ya guys ya. Tank ya. Dia build tank guys. Arlord tank ya coy ya. Mana sih? Oh iya. Oracle. Muka mukinya kaya banget cok. Ulti polos banget di Jumeng. Aman saja. Buset, sakit banget tuh Harit bro.
Kayaknya Haritnya udah sakit banget sih ini, guys. Aduh, gak ditanya Dreams, omong-omong, guys. Biasanya gacor loh. Aduh. Purify, Gus. Purify 2 biji kayak gini. Iya, emang susah sih dia mau makan siapa sih, ya. Mau makan Harit susah, udah Petri itu. Gak guna sih, guys, si Arlote ini. Gak main ya jadinya ya. Sip. Cloud bos, cloud. Cakep. Nice. Menang. Harapan. Lu liat dia corrosion itu, Gus. Emang wajib corrosion sekarang kan semua cloud. Iya. Yeah. Corrosion pistol. Bisa menang ya? Masuk tadi ultinya. Mereka nge-force di bawah tadi Eko sengaja. Demi turret. Bermain agak sedikit ini lihat replace. Kita lihat Instagram live presented by Samsung Galaxy S20. Ini posisi dari turret base-nya. Harusnya enggak turret dulu, guys. Dia kan ada damage turret ya, itu guys. Banyak banget tuh. Harusnya turret dulu. Dan posisinya kabuki. Oh, pakai purify ya. Kena damage turret dia si Harit. Plus Brans ngebuka timing blast. Brans sakit sih, guys. Cuman enggak nge-damage banyak gitu loh ke Harit tapi. Ngeri juga Arit ya. Iya, tapi tetap cloud lah sih. Ya DPS ya. Cloudy. Lo liat nih. Gue pengen nyepong cloudy, guys. Diambil bro. Beda 3 level lo pikir. 153 guys. Bisa sih, cuma jadi ini aja sih. Apa namanya, jadi bait aja sih dia. Cuman Thank you. Ngedelay pas di perang boleh sih ini Arlo. Fokus dulu nih, thank you yang donat. Tapi 12 cowok pas banget lagi. Tapi Psycho sama-sama mereka bro. Oh dipanis cowok. Oke, tampaknya mereka tahu mau cat. Betul. Orang kaya gak boleh terlalu lama ngedelay sampai kelihatan. Digas nih kayaknya bro. Wah di Lord gini sih Harit enak banget ya. Mati ke lu Vesager. Udah ulti ya. Waduh. Cakep. Mati satu, blazing gue cakep. Wah nah. Menang saya emang Claude anjir. Nah. Gila ya. Claude ya. Tapi saya menang cuy ya. Kelihatan banget dari sini guys. Dampak dari seorang Claude guys. Buka yang atasnya lagi dong. Kot. Nah. Nah pukul. Mau dimasukin lo sama dia. Pergi Lord sih. Wih. Cakep banget saya kok di sana ya guys ya permainannya. Hampir aja cok. Enggak boleh banyak-banyak mujinya, dikit aja dikit. Udah pegang blue buff nih liatnya. Boleh kasih buff merah kayaknya ke ini guys ya. Kasih buff merah, buff biru boleh sih ke Cloud deh. Iya. Buff merah aja loh dia mah. Tapi buff biru juga oke sih guys, kalau mau kasih mah. Oke juga kan, bermerah berbiru, mantep lagi. Claude haram banget Gus. Bingung juga sih gue guys, emang di season ini Claude haram menang ya cok ya. Kayak udah pasti gitu loh bro. Dia tuh enak Gus, bisa DPS, bisa ngeber, setan nih ronya. Karena semenjak ini sih orang tahu skill 2 belakang itu guys ya. Tuh kayak gitu-gitu tuh. Aduh ngapain gue itu ancurin dulu sih towernya. Marah lordnya. Ngapain gue bocorin dulu rahasia gue doang cok. Jadi pada jago kan kalau di cloud deh. Kocak. Guys 2-0. Jangan lah guys, 1-1 dulu lah. Cepet banget ke clearnya guys. Oh gak ada, gak ada skill 2 guys. Tasnya. Let dream. Mati nih. Makasih kan slotter APP. Thank you. Mati parsialnya bro. Sabar gua masih full screen. Gak ada skill 2 atasnya. Mati 2 orang. Gak ada skill 2 atasnya guys. Bisa ya gak ini mid. Aduh. Gak sih. Gua guys dicupeng lama lagi. Gila Brans bagus banget ya.
Brand Psychos mantap, boleh cara defense-nya guys ditarik. Gila, brand-nya bagus banget ulti Claude guys. Kayak ke samping gitu loh dia loh. Bagus sebenarnya brand sini. Emang bagus sih. Ente fans. Belum ente enak aja kalian kocak. Terima kasih ya Kanjeng ya, makasih banyak ya. Iya, emang full tank. Jangan terlalu mukil ya anggapannya ya. Kalau udah bisa makro gitu guys harapannya. Gimana minion ini bisa berjalan? Oh, dipanis, bro. Wih, sakit banget, cok. Buset. Itu apaan damage-nya? Damage-nya terlalu besar. Wih. Enggak layak damage-nya, guys. Ada ulti lagi, nice. Tapi lordnya di aura ya guys ya. Satu banding dua mati Fluffy itu setelah pada detik lagi. Sakit banget ya. Dapet lagi, nice mati dia. Nice. Beran pasti free, nice banget beran jet disini. Woi beran, cakep. Wah langsung beli immortal dia bro. Tadi Kabuki juga lakuin itu coy. Tuh ganti haslow dia buat menjungle. God Lander begini guys permainannya guys. Pergantian item guys. Masih muda ini. Bang, anak-anak muda nih sekarang ini banget guys. Ngeri. New generation guys ya. Sakit banget sih Claude banget ya cok ya. Pemerah dia kan. Cuma tadi gak pakai pemerah juga sakit sih. Iya. Kayaknya sakit deh. Aduh, Dream mati gak deh. Oh enggak, cakep. Jangan sampai teamfight. Dan lihat. Dream berhasil menggocek permainan. Anjir udah banyak isor kalau dijago guys di ML cok hampir semuanya ya. Blue. Di ban ini pasti kalau udah kayak gini. Blue sistem yang 10 ini masih pada cacat kalau sekarang pada dewa-dewa guys. Kayak Kabuki juga kalau dia kurang cok. Durability-nya bagus banget sih guys. Kalau udah dulu kan Kabukin pakai ini kan dia apa enggak bisa ngapa-ngapain. Batrick Gus. Sekarang Batricknya udah sampai kayak enggak laku, cuy. Susah Batrick harus dimanja banget, di babysit banget. Oh, mau atas ya? Stuck atas nih maksud. Di freeze ya. Bisa ya. Berapa live? 9 jam. Yo, lanjut lagi itemnya. Rest dulu, baru lanjut lagi ntar. Kelas. Robocop. Hasklo di HS nggak butuh Athena. Sakit banget anjir. Dia itu apa sih itemnya? Coba lihat dong. Has dia pakai has claw. Kalau mau split push, dia enggak boleh untuk warna ini, apalagi warna-warnanya sama brand ya. Itu brand bener-bener gila. Gila banget itemnya. Clock man. Hah? Yang bakal enggak cover. Bisa begitu ya? Meskipun damage-nya sekarang brand sudah ada, tapi ingat. Iya, kalau udah rasa clean anjir enggak bersih gitu ya. Lu DPS lu gitu, DPS lu damage per second lo, guys. Woi mereka ngelord. Nah, mereka ngelord. Soalnya kalau dia soal atas. Tasnya di zone. Tas please dulu. Kelas.
Menang cok, menang udah. Mati hari. Menang. Gini sih, kayak di atas guys. Kamu mati 40 detik kayak timing. Aduh, masih lama lagi lordnya ke atas lagi. 30 detik. Tapi menit 20 sih ini. Bisa fight enggak ya? Di high ground ya. Kalau mukinya sempat enggak ya 20 detik. Gua udah enggak bisa mikir sih guys, jujur-jujuran. Itu lordnya di atas tuh setengah lagi keburu sih enggak hidup. Oh, dia beli glowing tuh, lihat tuh. Buat itu lord enchanted ya. Cloaknya dijual, bro. Cloaknya dijual, Gus. Kabukinya udah up ini 5-5 lagi berarti, bro. 5-5 lagi, brother. Cloudy. Kena death, cok. Saya ikut keras banget sih. Gila, itu immortal udah enggak ada lagi sih ini semuanya nih. Dari siapa? Aura. Pasnya sampai ganti rapid boot. Tanya kok begini pergantian itemnya gacor banget ya. Kenceng banget mereka ya. Iya. Buat pulang ke base, lihat bocil-bocil jaman dong guys. Ngeri ya. Improvisasi item, cok. Iya. Anjay, anjay. Ya iyalah cok, ini udah MPL season berapa, Gus? Iya, anjay. Hah? Season 11, bro. Season 11 mati, itu wah, aduh berantem mati. Gila season 11 sih. Busuk bisa 2-0 guys. Udah mau 6 tahun guys. Masalahnya gak ada tas, gak bisa kontes lock, gak ada retry. Waduh. Waduh, reload. Free sih ini. Masih bisa di defend tapi ya, masih ada pars ya nih. Tapi Grok ada ulti flicker ya. Benar. Kalau lengkap sih. Wah, di cancel pasti. Tapi kayaknya high ground-nya di cancel gini deh sama si Grok. Ini Grok nih masuk ke pars ya nih. Immortal sayap. Sorry guys. Gangguan aja. Oke, sebentar lagi kita bakal langsung ada lihat. Sorry guys. Pars-nya ke cancel. Kan. Cakep, Dream dapat itu. Mati lu, cakep, dapat 2. Bisa mati cok, mati, kelas. 70 detik coy. End sih, menang sih Epos. Belum sih, kayaknya masih belum. Masa gak bisa ini kok? Gila. 25 menit loh, ini menit berapa Eko? 5-3, 2-4, 5-3. Iya sama, 5-5, 5-6. Sama persis. Memasuki menit ke-25, Kabuki, dan bahkan aku bisa bilang, wah ini game panjang guys ya, tunggu lord lagi, war di lord, war terakhir ini guys. Masih senam jantung ini untuk Evo Spam disini. Agak lebih terlihat sebenarnya dengan potensi, dimana sekarang pemain-pemain dari dulu kita bisa masuk ke area jungle.
Wih, mau bergerak dia. Si Hike. Kabuki ditetes sekali setengah darah, guys. Kabuki ditetes sekali setengah, coy. Gila, gila ini match sampai 30 menit kayak, guys. Bisa jadi di situ loh, cuma 1 menit. Benar deh. 7 dan bahkan gua ini sampai 30 menit ini, guys. Gitu loh, guys, ada suara pesawat. Nah, gitu kasih beran saya semua cok udah. Iya, itu dia, merah biru. Oh ini nih guys, mau kontrol Lord nih, si Fredrin. Pelan gak mungkin tuh modify, guys itu ngebug kayaknya ada tanda lagi gitu. Ngebug. Itu guys, saya temen guys, catet. Guys ini di gonta ganti sih Gus. Tuh COD nya dibeli lagi loh. COD nya berarti nunggu lagi dong Gus. Apa udah ke stuck Gus 15? Nah itu gue juga kurang ngikutin deh. Harus udah ulang ya? Ngerti kan maksud gue kan yang stuck gitu kan? Iya, nyari stuck 10 nya kan. 15. Benar sekali, flagging yang terjadi dari Korea dan bahkan flagging yang terjadi dari Korea. Aja guys, kalau kalah ibu utama sih gak seru banget ya. 12 ya sekarang guys, 12 ya. 12 atau 15 sih, gak tau dah. Ini 30 menit. Serius ini narik lordnya lama nih. Ah, ini nih mau pakai trik licik nih Dream. Dream mau pakai trik licik. Ada semua spell sih. Makronya Evers sebenarnya yang jalanin lane oke sih. Emang Star Evers aura. Star Evers. Gila guys, duitnya sampai 84.000. Udah mau ganti item. Banyak. Ini udah simpan duit buat ganti item doang nih Gus. Iya, gak bisa buat buyback. Lama nih, lihat ya. Fight-nya lama banget nih, guys. Kalau mereka sama-sama fast hand banget ya, coy ya. Itu immortal-nya digonta-ganti. 70 detik kan. Eh, kayaknya 8%-nya. Pasiennya mau ngapain itu, guys? Lihat pemanas, guys. Kali kita coba lagi. Udah 80 detik sih ini. Oh, tahu anjir, pasnya purify aman. Burung. Waduh, mati Jumeng. Waduh, Jumeng mati, guys. Tapi di sisi sebaliknya Mas Hager sudah satu dua orang Jumeng. Nakah Jumeng di arah tengah. Para pemain dari Imo Legends memaksa untuk teamfight. Nah, ini mau di gas pelan-pelan nih, guys. Mereka pengen perang nih, 4-5 tapi ya, cok. 4-5, cok, kondisinya, cok. Jumengnya mati ya. Wih, sakit banget. Banget. Waduh, bisa kalah gak sih ini ya, bos? Bisa kalah gak sih, Psychos mati? Waduh, mati dua, guys. Sekali lagi, 83 aja. Aduh, 30 menit, coy. Paling lama 30 menit lebih. Paling lama dong ini 30 menit. Ini udah masalah mental doang nih, guys. Sakit banget, coy. Kalau udah emang masih. Dan lihat damage kalau udah gak ada otak, coy. Gak ada stuck ya. Masih gak mungkin juga gacor banget sih. Pusing gue, guys. Immortal. Wah, kelas. Menang, cok. Bisa nih. Cok, kelas. Gila, berapa detik itu? Mati 3, start 3 banding 4 ya. Oh my god. Gila ya, si Brand saya mainnya. Gila. Ini masukin damage-nya bagus banget. Menang sih guys, EVOS guys. Satu sama ini. Merinding gua guys, lihat match 30 menit, anjir. 30 menit. Guys, buat laner timnas ini guys ya katanya. Emang bagus sih tapi dia main Gus. Ya katanya Mas, yang disanyung-sanyung kalau kata viewer. Kenapa? Tartar sindrom Eko. Oh. Jangan disanyung-sanyung. Tartar sindrom.
Menang ya, Evos Guys. Ketika Kabuki masuk, dia gak bakal bisa mundur dengan cukup mudah karena dia gak bawa flickernya buat Purify. Bagus, dia ngedeal damage-nya sih. Itu BJ berapa aja tuh bolanya maksudnya. N gak sih, terlalu 20 detik. Nice, game panjang. Gila, capek banget sih ini pasti guys, aura guys, sumpah. Capek banget main. Satu ini ya, masalah mental ini guys. Main 30 menit. 31 menit ya, dapat 32 ya. 30. GG guys ya. 2-1 sama ya, 1 sama ya. GG, Evos. Kita lanjut lagi ke game yang terakhir guys ya, penentuan nih bro.